Nah. Bangun sayang. Halo teman-teman. Ini saya dapat kiriman ular, katanya ini dari teman. Dia dapat tangkap dari rumah, masuk ke rumah. Saya pun tidak tahu ini ular apa. Kita sekarang memang langsung mau rilis ya. Jadi kita mau rilis. Ya sudah. Karena ini tidak jauh teman-teman. Bagus. Aku tidak tahu ini ular apa teman-teman, jadi saya tidak buka, kita langsung rilis saja ya, lepas. Sudah bersis. Kalau dari suara desisannya ini kayaknya ular piton retik atau jenis lipong. Lipong teman-teman, sangat cantik sekali. Ini endemik kepulauan Borneo ya. Jalan sayang. Saya pun tidak tahu teman-teman, di sini sekarang kebanyakan ular sudah masuk rumah. Dua hari saya janji mau lihat apa masalahnya dia ya, atau yang penyebab dia sekarang banyak ular masuk rumah. Apa mungkin karena tikusnya sudah berkurang atau burung-burung yang berkurang? Sebetulnya saya mencari tahu tapi galak-galak, jalan.
menyerang, saya akan lepas kamu. Sana. Cantik teman-teman. Jangan lihat ke sana, itu Bapak Donar itu. Sehat kayaknya. Dia tidak ada bekas luka. Jalan sayang, jalan. Jangan malah menyerang pergi sini. Sana, sana, sana. Piaraan lainnya. Karena akhir-akhir ini ular piton retik pun sudah banyak ditemukan. Mereka masuk pemukiman dan makan ayam, makan anjing, kucing, semua peliharaan dimakan. Dulu tidak pernah seperti ini. Jadi mungkin kapan-kapan nanti saya mau tengok betul atau tidaknya ada yang seseorang yang menangkap tikus dan katanya satu bulannya bisa mendapat ribuan ekor. Mungkin penyebabnya itu juga ya. Sekarang makanan mungkin kurang, jadi ular pun pandai memasuki rumah. Jalan. Saya kasih tinggal kamu yuk. Sehat kah tidak kamu ini? Oke lah teman-teman, kita kasih tinggal saja. Nanti pun dia berjalan sendiri ya.